Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini yang kami tunjukkan bukti bahwa teman-teman yang baru merintis ternak kambing, khususnya ternak kambing perah, itu tidak perlu minder atau berkecil hati bahwasannya semua itu tidak harus mulai dari instan yang harus apa ya teman-teman, harus super kualitas kambingnya. Artinya dari ras perah itu nggak harus teman-teman. Ini saya tunjukkan di tempat kandang teman kami ini. Ini tuh betinanya Jawa Randu teman-teman, Jawa Randu Tulen, belum cross-crossan Sapera ataupun yang lain. Nah ini kebetulan laktasi ketiga atau keempat. Nah artinya dengan kambing lokal seperti ini, tapi dengan perawatan yang tentunya konsisten ya teman-teman, perawatannya konsisten. Teman-teman tadi bisa lihat bahwa kapuran susunya itu sangat besar sekali. Nah, dan itu bukan bisa dibilang tidak terus 100% hasil karena genetiknya ini bagus ya. Jadi hasil yang teman-teman lihat kapuran susu seperti itu kombinasi dari memang meskipun Jawa Randu tapi genetik susunya itu bagus. Yang kedua, perawatan dan pakannya itu juga konsisten teman-teman. Nah, kadang peternak pemula itu pengennya langsung membeli yang sudah jadi seperti ini, tapi kalau yang peternak senior itu awalnya ini jelas kondisinya awalnya biasa saja, tapi setelah diberikan treatment pakan nutrisi sentrat, kemudian perawatan yang support konsisten tiap hari, itu ya akhirnya bisa menghasilkan susu kapuran seperti itu. Nah ini tentunya di sini dikawinkan dengan pejantan sanen sehingga peranakannya juga akan lebih bagus. Artinya ada peningkatan kualitas genetik dari mengawinkan pejantan sanen tersebut. Nah, jadi ini kami tujukan khusus ke peternak pemula bahwa dalam berproses itu tidak langsung instan teman-teman. Justru kalau instan itu nanti malah teman-teman kalau ada kendala langsung patah hati, patah semangatnya itu langsung drastis sekali ya, langsung drastis sekali. Tapi kalau berproses teman-teman dalam menjalani itu proses tersebut nanti ada pelajaran praktek yang teman-teman dapatkan. Nah oleh karena itu melalui ini contoh ya salah satu Jawa Randu. Kalau ini udah Sapera teman-teman, udah Sapera, bentuk putingnya juga udah beda teman-teman. Kalau Jawa Randu kan masih seperti semi trompet seperti itu. Nah kalau ini kan sudah ke samping ya putingnya seperti itu, ini Sapera, putingnya udah berbeda. Nah, jadi anak-anak yang di sini artinya apa teman-teman? Peranakan betina dari anak ini itu pasti akan dipertahankan di kandang ini, tidak akan dijual. Karena secara genetik ibunya memiliki kualitas susu yang super bagus sehingga akan dipertahankan. Seperti itu. Sehingga nanti tinggal anaknya itu dikawinkan dengan pejantan sanen yang lain agar semakin meningkatkan kualitas susunya teman-teman. Nah itu teman-teman, bukti otentik, bukti asli bahwasanya ada memang kambing lokal Jawa Randu yang memiliki kualitas super. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.